Oke teman-teman, sini saya akan membuka gosokan ataupun memperbaiki setrika karena dia ada suaranya kletak-kletak-kletak-kletak. Kadang ada yang longgar. Kita buka dulu. Dan di sini ada bunyinya kletak-kletak. Posisi sudah kencang, tapi dia masih bunyi. Gimana cara untuk mengatasinya supaya dia tidak bunyi? Ikuti terus videonya sampai habis biar nggak gagal fokus. Pertama-tama kita sediakan keping yang ukuran lebih kecil. Di sini saya sediakan 6 keping atau 6 buah. Bagian satu kepingnya taruh di bagian bawahnya. Kan lubangnya tetap balik agar tidak susah saat menyetrika. Di sini kondisinya masih bagus, kita mulai pasang balik. Yang satunya lagi kita taruh di bagian skrupnya untuk melapisi agar supaya dia lebih tinggi dan lebih kuat saat dibaut. Mulai pengencangan. Teman-teman, si Masteng, subscribe pakai aku si Masteng dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk tidak ketinggalan video dari si Masteng. Tata. Gak usah kuat-kuat kawan, cukup untuk kekuatan anak-anak umur 5 tahun sudah. Sudah kuat dan sudah tidak ada rasa bunyi lagi. Dia di sini bunyinya, dia tidak mengganggu aliran listrik apapun. Dia sebagai pemberat. Kita akan menutup balik semuanya. Kita mulai pemasangan kembali. Pertama kita pasang penutupnya. Pastikan satu sudut. Oke, terima kasih. Cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu.